seperti seperti tempat penggantungan. Astaga, setengah dari portal ya guys. When somebody robbed me, everything was beautiful. Selamat datang kembali di channel Idris Yaiwa. Ya, kita akan melanjutkan sebuah survival sejati atau bertahan hidup sejati ya kan. Kita harus menjadi kuat, hebat, dan tahan lama ya untuk menjadi YouTuber tren. Oke, kita akan mulai melanjutkan daripada lot kita yang kemarin. Ya, kita akan memulai dari nol. Kita sedang berada di kota tua, seperti yang kalian lihat, tua-tua. Ini lanjutan yang kemarin, matahari sudah naik ya. Oh, kita yang habis terjebak di dalam sini, akhirnya kita bisa menemukan petunjuk ya. Bukan petunjuk apa, oke. Kita akan memulai dari membuat sebuah papan pembuat. Ya, tapi cara membuat papan pembuat ini gimana guys? Tunggu, saya lihat dulu. Kita, oh ini guys. Kita membutuhkan beberapa kayu ini guys, dan kayu ini kita bisa dapatkan di mana ya guys? Tunggu saya cari dulu. Ops, ya. Apa itu? Oke, kita membutuhkan sebuah pohon dulu ya men. Ya, untuk mendapatkan papan pembuat kita harus membutuhkan sebuah pohon. Wow, ada makanan yang segar di sini. Kita bisa ambil dulu satu ya. Baru kita tanam lagi. Oke, mantap. Supaya dia tumbuh lagi ya guys. Dan kita akan mencari dulu kayu ya. Saya sudah terbiasa dengan kontrol minecraft ya guys. Saya sudah mulai jago ya. Oke, kita ambil saja kayu ini ya. Kita ambil kayu ini. Oke. Mantap. Mantap sekali ya. Jadi guys, kita akan harus apa? Hebat sekali ya, kita harus profesional ya kayak para YouTuber-YouTuber. Sepertinya dua sudah cukup ya guys atau tidak cukup? Tunggu, kita ambil lagi. Harus cukup ya. Banyak-banyak saja memang ambil. Oke, ya saya rasa sudah cukup ya guys. Kita bisa langsung membuatnya di sini ya guys. Oke. Terus kita harus gimana nih guys? Oh, pertama-tama. Oke, begitu caranya guys. Kita sudah mendapat 17 dan kita sudah bisa membuat meja pembuat. Dan sekarang kita harus menaruh meja pembuat kita di mana ya? Tunggu, kita harus menaruh meja pembuat kita di tempat apa ya guys? Tempat sementara dulu ya. Menjadi YouTuber survival sejati ya. Oke. Ini rumah ya. Ups. Nampak sekali tidak ada kehidupannya di sini. Ada goa. Apakah bisa dijadikan sebuah rumah di sini? Kita hancurkan dulu ini. Kita akan membuat rumah di sini, guys. Tapi kayaknya tidak bagus ya membuat rumah di sini. Kita membuat rumah di mana, guys? Di luar aja ya. Oke. Dan kita coba untuk sementara waktu kita taruh di mana ya meja pembuat kita. Kita harus membangun sebuah rumah yang sangat bagus ya. Oke, kita taruh saja di sini meja pembuat kita. Apa sana? Kayak pegunungan. Apa itu guys? Luar biasa. Seperti tempat penggantungan. Astaga, setengah dari portal ya guys. Oh, kita mendapatkan sesuatu. Oh, apa ini? Ada diamond. Ada chest di sana guys. Tempat apa ini guys? Oh, apa itu? Zombie. Oh, kita menginjal 8 berkurang darah ya guys.
Coba kita lihat. Wis, astaga, langsung kaya raya kita, men. Siapa yang menaruh ini, guys? Ada apel emas. Oh iya, guys. Kita akan membangun rumah di sini saja, guys. Misalnya, guys, ada sebuah tempat ya. Sangat luar biasa sekali ya, guys. Tempat apa ini, guys? Mungkin tempat menuju portal ya. Oke, kita mungkin akan membuat rumah sekitaran sini saja, guys. Kita bisa mendapatkan dua kambang, tapi kita butuh satu saja ya untuk menebang pohon, guys. Oke, kita akan menebang pohon di hutan ini. Ya, oke, kita awali dari sini ya, guys. Penebangan secara liar, guys. Wos. Cepat dia menebang pakai kampak, guys. Oke. Banyak sekali kita dapat kayu hari ini, guys. Dan kita sebentar lagi akan langsung membuat rumah ya. Ih, jalan apa ini? Kita di mana nih, guys? Kita di lubang ya. Oke, kita kita naik dulu dong. Oke. Kampakku mau habis darahnya. Oh, gara-gara saya anu tanah ya, guys. Biar. Oke, kita ambil daging. Kita kampak sapi mati. Dapat makanan untuk bentar malam, guys. Jadi bentar malam kita bisa makan lagi ya. Oke, kita cari dulu kayu kita ya, guys. Menjadi survival yang sejati ternyata tidak sesulit yang kita pikirkan ya, guys. Ya, oke. Kita ambil dulu kayunya. Oke, sip. Wow, sudah lumayan banyak kita dapatkan di sini kayu dan kita... ini beda ya, guys. Ada kayu batang ek, ada kayu betula. Kita membutuhkan kayu batang ek ya, guys, supaya terang rumahnya kita. Iya, kita ambil kayu yang ini aja, guys. Oke, kita akan mengambil kayu ini ya, guys. Oke. Mantap. Mam ya. Sudah banyak kita dapat kayu ini, kita membutuhkan sangat banyak ya, guys, untuk membangun sebuah rumah yang sangat luar biasa, guys. Ya. Oke, kita ambil lagi. Oke. Perlahan. Tapi mau malam ya, guys. Cara membuat obor ya, kita harus lihat bentar cara membuat obor gimana. Oke. Kita kembali dulu, guys. Karena sudah kita bunuh dulu sapi. Sapi mati kok. Sapi. Mana sapi? Jangan lari, sapi. Dapat lagi daging. Kita harus kembali dulu, guys. Kita harus membuat rumah, tapi sudah mau malam, kita kayaknya akan berkejar-kejar lagi dengan zombie. Ya, oke. Kita punggung dulu meja pembuat kita, guys. Kita harus sembunyi dulu di tempat yang bagus ya. Oke. Kita harus bertahan hidup malam ini ya, guys. Oh no, ada banyak zombie di sana. Kita bisa mencoba melawannya, guys. Astaga. Kita harus melawan zombie dulu, guys. Bertarung malam ini karena kita belum punya rumah, guys. Oke, belum punya tungku. Kita harus menjebak mereka dengan cara memanfaatkan lava, guys. Pakai EQ 1000 ya. Kita harus pakai EQ 1000 kita, guys. Kita harus membawa mereka di tempat lava. Oke. Kita bawa mereka di tempat lava. Oke. Mana para zombie itu? Kita harus mengumpat mereka ke sini. Come on, man. Yuhuy. Mampus ya. Kenapa kau buka chest? Astaga, nice mamang. People running. Kita harus berputar di sini. Oh iya, kita mencoba menjebak mereka mungkin dengan lava, guys. Sini kau datang. Mamang. Ada zombie helm di sana, guys. Asalkan enggak boleh main begitu. Kamu kasar banget. Kita harus mengurung diri dulu ya, guys. Tapi kita ambil tempat tidurnya penduduk, baru kita kurung diri, baru kita tidur, guys. Oke. Tunggu dulu ya.
kita harus mendapatkan kasur. Kita makan aja daging, guys. Oke. Harus full darahnya, guys. Kita kasih habis aja daging kita, guys. Oh, walaupun daging mentah, kita harus sehat ya, guys. Oke, tidak terkena racun. Ya, kita bisa mengambil dulu tempat tidur, guys. Oke, siapa tahu di sini ada tempat tidur ya. Nice people, ada tempat tidur. Oh, nggak bisa tidur, kita tutup di sini dulu, guys. Ya, kita tidur di sini saja ya untuk sementara waktu. Astaga, itu atap. Ih, ah, bisa tidur, guys. Akhirnya. Dan di sini juga ada chest ya, guys. Luar biasa ya. Ternyata di kota tua ini menyimpankan sisa-sisa. Wah, banyak makanan. Kebetulan dong kita lagi lapar ya kan. Oke, kita bisa kita ambil secukupnya saja, guys. Ya, apa ini? Nugget emas. Oke, sebagian kita simpan dulu di sini, guys. Kita pertama harus bikin rumah dulu ya, guys. Oke, kita akan membuat rumah di sini, guys. Tuh, karena dekat dari portal yang sudah. Oh, mungkin itu jadi kota tua karena portal ini ya, guys. Mereka semua masuk ke dalam portal dan meninggalkan desa. Ya. Dan portal itu hancur, guys. Dan kita akan membuat rumah di sini ya. Kita akan memulai membuat rumah di sini, guys. Aduh. Di mana meja pembuatku? Oh, ini. Meja pembuat ya. Kita kan berawal dari sini ya, guys. Kita buat dulu banyak-banyak di sini ini. Oke, kita bisa dapatkan banyak kayu dan kayaknya kita membutuhkan sebuah tangga ya, guys. Tunggu. Oh, pagar juga. Pagar ini oh membutuhkan sebuah tongkat ya. Tunggu, kita akan membuat lagi sebuah tongkat. Nah, setelah itu kita akan buat pagar. Nah, pagarnya yang ini aja, guys, yang warna putih ya kan. 1 2. Oke, saya rasa cukup ya 9, guys. Dan kita akan memperbanyak lagi ini. Mungkin banyak tangga yang bisa kita buat di sini ya, guys. Oke. Apa maksudnya ini, guys? Ambil 1 2 3 4 5. Oke, kita membuat sebanyak mungkin ya. Oh, banyak yang terpakai untuk membuat tangga. Astaga, padahal cuma diukir saja, men. Kita menambah lagi kayu betula, guys. Ayo kita panen lagi, kita cari lagi kayu betula, guys. Ya. Kampak kita sudah mulai habis darahnya, guys. Enggak apa-apa. Oh, sudah habis darahnya. Enggak apa-apa, guys. Ya. Kita membutuhkan satu saja lagi, pakai tangan aja, guys. Ya. Oh, kenapa tersangkut di sana? Oke, sudah kita dapatkan dan kita dapat juga pohon, guys. Oke, kita bisa menanam pohon lagi di sini ya, guys. Nah, mana? Ya, kita akan membuat sangat banyak di sini apa? Membuat lagi sangat banyak ini, guys. Ya. Oke, buat semaksimal banyak mungkin. Nah, kita sudah hujan. Oke, nggak apa-apa. Kita akan tetap terus ya, walaupun hujan. Ya, kita akan mulai membangun rumah, guys. Mungkin kita akan membangun rumahnya di episode selanjutnya aja, guys. Karena ini kayaknya sudah terlalu lama ya. Oke, nantikan video lagi di episode selanjutnya, guys. Kita akan memulai membangun rumah kita. Ya. Jangan lupa di subscribe. Nah, jangan lupa di subscribe. Bye bye.